Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Infinix, yakni Infinix Note 6. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Infinix telah meluncurkan ponsel terbarunya di Uganda, dinamakan sebagai Infinix Note 6. Infinix Note 6 dibanderol dengan harga sekitar 2,8 jutaan di pasar Uganda, dan hadir dalam 3 pilihan warna, yakni hitam, biru, dan rose gold. Note 6 ini merupakan penerus dari Infinix Note 5 yang diluncurkan di India tahun lalu. Infinix Note 6 hadir dengan fitur AR Core yang merupakan platform Google untuk membangun pengalaman augmented reality. Ini juga merupakan X Pen yang dimodifikasi dan ditingkatkan yang bekerja lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Infinix Note 6 menampilkan layar AMOLED Full View berukuran 6 inci dengan resolusi Full HD Plus bersama dengan kaca melengkung 2,5 dimensi. Ponsel ini dipersenjatai dengan chipset MediaTek P35 Octa-Core dengan grafis PowerVR GE8320 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB yang dapat diperluas hingga 256GB melalui kartu microSD. Di sektor fotografi, Note 6 menggunakan modul 3 kamera belakang dengan sensor utama 16MP, lensa ultrawide 8MP, dan depth sensor 2MP, disertai dual LED flash. Di bagian depan, ia memiliki sensor selfie 16MP. Ponsel ini berjalan pada sistem operasi Android 9 Pie dengan antarmuka EcoOS 5.0 dan memiliki pemindai sidik jari di panel belakang untuk keamanan. Infinix Note 6 dibekali baterai sebesar 4000 mAh yang diklaim perusahaan dapat bertahan hingga 3 hari dengan sekali pengisian daya. Untuk konektivitas sudah mendukung jaringan 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, jack headphone 3,5 mm, GPS dengan AGVS dan port micro USB. Kita tunggu saja kehadiran dari ponsel ini, mengingat Infinix juga memasarkan ponselnya di Indonesia. Besar kemungkinan Infinix Note 6 juga akan dipasarkan di tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari sama-sama kita bangun channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.